Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin yazdadu imanan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Bapak Ketua Tamir Masjid Al-Rahim beserta seluruh pengurus, rekan-rekan panitia kegiatan Islam Ramadan tahun 1444 Hijriah yang saya banggakan, dan Bapak Ibu Saudara adik jemaah sholat syukur rahimakumullah. Yang pertama kali kita syukur kepada Allah pada pagi hari ini kita sampai di penghujung bulan yang mulia. Dua surat yang saya baca di surat syukur tadi menjadi pengingat untuk kita bersama kalau Allah telah bersumpah buat Tuhan demi waktu pagi. Ketika kita sudah mencapai pagi, terus sadar bahwa Ramadan telah berlalu sebentar lagi. Wal aqdu demi waktu, innal insana lafi khusrin, sungguh manusia itu berada dalam kondisi khusrin, rugi. Illa alladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh dan saling mengingatkan dalam kesabaran dan juga dalam kebenaran. Bapak Ibu jangan berbahagia, perkenankanlah kultum subuh pagi ini akan saya bagi menjadi dua bagian. Yang pertama kultum subuh terakhir sebagai penutup materi yang telah disampaikan oleh para ustaz di mimbar ini. Kemudian yang kedua laporan atau gambaran secara umum pelaksanaan ibadah Ramadan di Masjid Al-Arabi. Semua materi disampaikan oleh para pembicara, baik itu kuliah subuh, kultum tarawih, maupun pengajar menjelang buka puasa bersama, akan bisa kita simpulkan sebagai berikut. Materi-materi sebanyak itu adakah yang bisa membekas dalam diri kita? Apakah tanda-tanda Ramadan kita telah berhasil? Itu yang paling pertama. Atau kita termasuk orang yang buk, imas, berhasil tidak, gagal juga tidak. Berhasil belum, gagal juga tidak. Atau bahkan kondisi yang ketiga, kita termasuk orang yang mungkin berhasil juga, gagalnya iya. Berkata Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah, di antara tanda-tanda diterimanya amal seorang hamba di sisi Allah adalah apabila suatu ibadah menuntunnya pada ketaatan-ketaatan berikutnya. Jadi kalau kita sudah melaksanakan ibadah Ramadan selama sebulan penuh, akan membuat kita kemudian menuntun kepada ketaatan-ketaatan berikutnya. Berarti setiap waktu setelah Ramadan menjadi semakin baik, semakin berkualitas hubungan kita dengan Allah, akrab hukum ilah. Idealnya setelah Ramadan amal-amal kita menjadi lebih baik, menjadi lebih terarah, lebih disiplin, lebih terkata dengan rapi, dan kita bersegera menyambut setiap panggilan-panggilan Allah. Bagaimana tanda ditolaknya amal seorang hamba jika ketaatannya tetap diiringi perbuatan-perbuatan maksiat? Ibadahnya belum kuasa mencegah dari dosa durhaka kepada Allah. Jadi meskipun dia berbuat kebaikan, tetap maksiat pun dilakukan. Jadi tanda ibadah kita belum berhasil, makanya harus terus memperbaiki.
Demikian materi yang pertama dari setiap materi yang diberikan pembicaraan sejak awal mengatur sampai akhir, yang intinya adalah menyemangati kita semua agar mengambil sebaik-baik dan sebanyak-banyak kesempatan di bulan yang mulia ini. Hasilnya mari kita lihat bersama-sama secara pribadi masing-masing. Tetapi ada yang menarik Bapak Ibu sekalian, kenapa kemudian di akhir Ramadan ada syariat untuk berbagi kepada sesama untuk zakat fitrah. Keluarganya Allah tidak berpesan kepada kita tidak mungkin satu ibadah me-time kita dengan Allah, ibadah pribadi kita dengan Allah, ibadah yang hanya Allah yang tahu, itu kemudian jadi sempurna ketika kita tidak peduli dengan orang lain. Maka kemudian salah satu tanda bahwa ibadah kita berhasil adalah aslam kumlina, kita lebih peduli kepada orang lain, kita lebih peduli kepada lingkungan, kita lebih peduli kepada tetangga berdekat. Kemudian jadi sempurna akhirnya kualitas orang mukmin itu, di mana dalam satu sisi hubungannya dengan Allah atau kebinatangnya beres, yaitu akrabuhum ilallah, orang yang paling dekat dengan Allah. Tapi pada sisi yang lain, seorang mukmin itu aslamul dinas, orang yang paling bermanfaat untuk orang lain. Hadisnya faidunas amalum dinas, siapa yang orang yang paling baik ya Rasulullah, orang yang paling baik adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Dua hal ini harus seimbang di antara kita sebagai umat muslim agar hubungan kita dengan Allah menjadi harmonis, sehingga hubungan kita dengan bersama manusia atau hubungan dengan dinas. Sesi yang kedua, gambaran umum pelaksanaan kegiatan bulan Ramadan di Rusyadarahim. Alhamdulillah atas dukungan Bapak Ibu semua, peran serta semua jamaah Rusyadarahim, kita telah berhasil melaksanakan kegiatan akbar sedekah besar yang akan coba kita kalkulasi betapa banyak sumber daya yang kita keluarkan. Dan ternyata umat Islam di lingkungan Masjid Ar-Rahim mampu melakukannya. Saya coba hitung, kali ini agak sedikit teknis. Bermula dari takjilan yang setiap hari rata-rata 250 pack disuguhkan kepada jamaah. Kali hari yang kita adakan buka puasa. Kemudian berdasarkan survei yang saya lakukan, harga takjilnya pun beraneka ragam, dari yang 9.000, 10.000, 12.000, 12.500, 13.000, bahkan ada yang 17.000. Ini saya buat angka rata-rata Rp12.000. Dalam sebulan umat Islam di Masjid Al-Fatih mampu menghadirkan sedekah takjil sekitar 84 juta lebih. Kemudian jaburan 100 jabur setiap malam dengan rata-rata variatif dari 2.000 sampai dengan Rp5.000. Ini saya ambil rata-rata 2.500 dalam sebulan, ada jaburan setahun jabur itu Rp7 juta. Kemudian infak sampai dengan malam hari ini, pagi hari ini berdasarkan catatan di mimbar ini ada 12.690.000. Ini kesempatan hari terakhir Bapak Ibu, sotakonya akan dilipat gandakan banyak sekali. Semoga setelah 12.690.000 nanti semoga menjadi 13.000.000. Amin. Masih ada waktu untuk sotakon sehari sebanyak-banyaknya. Buat beli baju lebaran sudah telat, karena pasar sudah ramai sekali. Daripada buat ke pasar beli baju, mokok-mokok, mending susu talpok saja. Yang jalannya banyak, dan ini adalah investasi kita yang besar. Zakat fitrah, alhamdulillah, berdasarkan laporan dari koordinator zakat fitrah,
Prabowo dan tim terkumpul 1.617 kilogram. Kalau dirata-rata dengan harga beras 12.000 sesuai dengan yang kita patok 2,5 kilo sama dengan 30.000, maka terkumpul sumber daya sekitar 19.404.000 rupiah dibagikan kepada sekitar 140-an berdasarkan list yang sudah masuk dan mungkin akan bertambah karena ada beberapa usulan. Zakat mal yang masuk 970.000. Kalau di total potensi umat Islam yang kita subuhkan pada Ramadan kali ini angkanya hampir menembus 150 juta rupiah. Masya Allah. Ini sebuah potensi yang luar biasa. Ternyata dalam kondisi yang hari ini kita sedang berangkat pasca COVID, sehingga pada bulan Ramadan dan takbir tidak berani untuk mengajukan proposal kepada panjenengan semua untuk mulai membangun kembali masjid ini, tapi ternyata potensi yang kita sebutkan luar biasa. Dan kabar gembira, teman-teman sekretariat kami di Masjid Ar-Rahim kemarin berhasil mengakses dana dari provinsi dana blokir, sedang dibuat proposalnya, insya Allah cair 25 juta rupiah. Itu bisa untuk modal kita menambah cantik masjid kita ini. Demikian secara potensi umat yang bisa kita kelola pada bulan kali ini, dan tentu saja masih banyak sekali donatur-donatur spontan, infak, sedekah yang belum tercatat di sini. Tentu saja atas nama panitia kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas peran serta Bapak Ibu semua, sehingga kegiatan Ramadan di Masjid Ar-Rahim yang kita cintai ini secara umum berhasil kita lakukan dengan baik. Tentu saja ada banyak kekurangan, banyak catatan, terutama khusus pasal sore Ramadan yang masih belum berjalan dengan baik. Banyak penjualnya di tengah jalan menyatakan berhenti karena pertama kalau hujan tak balik modal, sudah buatnya siang-siang sore hujan gitu ya, sehingga Bapak Ibu yang beli tidak banyak, sehingga kemudian daripada modalnya habis kemudian memutuskan berhenti. Mohon maaf panitia belum bisa menyediakan iup-iup sehingga Bapak Ibu yang jualan masih ketakir kalau cuaca mendukung jualan, kalau tidak mendukung tidak jualan. Mohon maaf yang sebesarnya. Semoga di tahun depan bisa kita perbaiki untuk pasar Ramadan ini melibatkan semua jamaah Masjid Ar-Rahim. Kalau sudah ada penjualnya, maka problem yang harus kita selesaikan adalah menghadirkan pembelinya. Percuma kalau kita sudah siapkan penjualnya tapi tidak ada pembelinya. Dan tahun depan semoga sudah bisa kita laksanakan pasar suri Ramadan ini dengan menatalikan voucher, sehingga Bapak Ibu tergerak untuk ikut mayoke Bapak Ibu yang sebenarnya. Akhirnya dengan banyak kekurangan dan banyak catatan, monggo nanti yang tersebut memberikan masukan bisa menghubungi kami untuk perbaikan kegiatan Ramadan yang tahun depan untuk modal panitia berikutnya melaksanakan tugasnya. Dan sebagai bentuk kesyukuran kita, resminya kita akhiri kegiatan bulan Ramadan ini, meskipun masih ada rangkaian kegiatan untuk nanti pagi menjelang siang ada sholat gerhana jam 11. Kenapa jam 11? Agar selesainya nanti
persis beberapa saat sebelum sholat zuhur sehingga bapak ibu bisa langsung berjamaah sholat zuhur. Imam Khatib kakak Ustaz menguasai berapa kali sehari. Kemudian ada takbiran remaja semangat-semangatnya karena gabungan dengan remaja masjid Al-Akhirin untuk bisa muter. Mari kita dukung bersama-sama bapak ibu kasuhun nanti taraweh buka puasa kemudian berangkat ke masjid untuk takbir bersama dengan jamaah yang lain kalau bisa. Mari kita akhiri rangkaian kegiatan bulan Ramadan pada awal ini dengan kita berdoa sama-sama semoga Allah memberikan kita umur yang panjang bisa bertemu lagi dengan Ramadan depan, memberikan kepada kita rezeki yang berkah yang membuat amalan kita semua diterima, memberikan kepada kita rezeki anak yang soleh yang selalu berdoakan orang tua, memberikan kepada kita pasangan yang mengeluarkan yang membuat kita senang semoga menjadi hari-hari kehidupan dan Allah memberikan kepada kita bahagia dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.